Ya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajrin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Koni Janarko selaku penguji kedua, yang kami hormati Bapak Muhammad Sufkan Mauludin selaku penguji ketiga, dan Mas Asif selaku mahasiswa peserta ujian tugas akhir untuk hari Senin tanggal 20 April 2020 ini. Ya, untuk kali ini kita menggunakan sistem daring untuk ujian tugas akhirnya. Ya, semoga lancar. Langsung saja untuk menghemat waktu, kami persilakan Mas Asif untuk mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan di tugas akhirnya. Kurang lebih 15-20 menit. Silakan Mas Asif. Ya, ya, dilanjut ya. Sampai mana? Halo Pak, ini tugas akhir saya yang berjudul Sistem Prediksi Pasang Surut Air Laut Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan metode last chord. Latar belakang tarik benda-benda langit terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil daripada massa matahari, karena jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi jauh lebih besar daripada gaya tarik matahari. Jenis prediksi. Jenis-jenis prediksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan sifat penyusunannya. Yang kedua berdasarkan jangka waktu. Dan yang ketiga berdasarkan metode. Proses prediksi. Dalam proses prediksi dibagi menjadi lima langkah. Yang pertama menentukan tujuan. Yang kedua adalah pengembangan model. Yang ketiga adalah pengujian model. Yang keempat adalah penerapan model. Metode prediksi. Yang pertama sistem dengan menggunakan metode sistem, yang kedua adalah metode pengembangan. Dalam metode sistem saya menggunakan metode last squad, dan metode pengembangannya adalah prototype. Yang pertama adalah analisa, yang kedua desain, yang ketiga membuat prototype itu sendiri, yang keempat adalah evaluasi atau dan perbaikan, yang kelima adalah hasil. Rumus metode last squad. Mengetahui last squad itu sendiri dengan keterangan rumus, ia adalah data berkala atau time series, A adalah nilai tren yang terjadi, B adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren, X adalah variabel dalam hal hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Perhitungan ganjil. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tren pada variabel waktu atau X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk nilai N ganjil itu sendiri, maka
Jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan, di antara 0 diberi tanda negatif, dan di atas 0 diberi tanda positif. Contoh penyelesaian menggunakan data ganjil menggunakan metode last count. Di sini adalah saya menggunakan contoh tanggal 1 sampai tanggal 11. Di sini di tengah-tengahnya kita beri tanda 0, di atas 0 kita beri tanda negatif, di bawah 0 kita beri tanda positif. Di sini kita mencari nilai A dan nilai B itu sendiri dengan menurut seperti ini. Dan setelah itu kita mencari persamaan last squad yaitu dengan rumus seperti ini. Perhitungan genap. Untuk nilai N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 atau satuan. Di atas nilai 0 kita beri nilai negatif dan di bawah 0 kita beri tanda positif. Di sini contoh cari metode last squad datanya genap tanggal 1 sampai tanggal 10. Di sini karena tidak ada nilai tengah-tengahnya, maka nilai 0 kita hapus, di atas kita beri nilai negatif dan di bawahnya kita beri positif dan dijumlahkan ditambah 2. Ini kita mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Di sini adalah contoh use case model. Di sini adalah contoh activity diagram dari model admin. Di sini adalah perancangan database. Tabel pasang surut. Di sini adalah perancangan model tabel hasil. Di sini ada 10 tipenya kita menggunakan varchar. Ini adalah tampil keterangan. Ini kita akan nanti kita akan mengisi bulan tahun yang akan kita. Di sini adalah tampilan pada menu logic. Menu pasut ini. Kesimpulan, prediksi pas digunakan untuk memprediksi pasang surut. Metode last squad akan melakukan estimasi periode berikutnya dalam hal ini satu. Saran berdasar maka untuk kedepannya sistem pengisian data metodologi maritim Excel import dari Excel. Di sini saya aplikasi tersebut sebut dalam menu home, yang kedua dalam menu prediksi, dan yang ketiga dalam menu login. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mengisi user dan password itu sendiri. Ini adalah contoh menu home yang berisi informasi penjelasan tentang pasang surut itu sendiri. Di sini adalah menu prediksi. Masyarakat dapat mengisi atau mencari informasi tentang prediksi mana. Di sini saya akan menyontohkan tahun 2019 bulan Oktober tanggal 1, dan sini juga saya akan menyamakan tahun 2019 bulan Oktober tanggal 31. Kita akan proses. Di sini akan keluar contoh perhitungannya dengan menggunakan metode last squad. Karena bulan Oktober menggunakan ganjil, maka di tengah-tengahnya saya mengisi 0, di atas 0 kita mengisi negatif dan di bawahnya kita memberi nilai positif dan penjumlahnya adalah tambah 1. Nilai Y ini sendiri kita dapatkan dari hasil maksimum BMKG. Nilai XY adalah nilai X kali Y dalam 15 kali 124
menjadi 1880 dan x kuadrat adalah nilai x itu sendiri dikali. Di sini adalah hasil prediksinya. Dari nilai maksimum BMKG, saya mendapatkan hasil prediksi 120 dengan MAE atau perbandingan nilainya adalah 4. Dan di bawah adalah tabel hasil prediksi bulan selanjutnya, adalah bulan 1, bulan 11, tanggal 1, 2019, adalah bulan November. Di sini keluar sampai tanggal 30. Kita kembali ke menu pasang slot lagi. Ya, sudah. Terima kasih Mas Asif presentasinya. Berikutnya verifikasi tanya jawab kolaborasi dari dosen-dosen penguji. Mulai dari yang pertama, dari yang terhormat Pak Sepekan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Sudah dengar suaranya? Dengar Pak. Ya, das. Ini Pak Sub mau bertanya. Sudah Pak. Ya. Halo Mas Asif, Mas Asif dengar suara saya? Dengar. Iya Pak, dengar Pak. Lancar ya. Halo. Iya Pak. Ini yang saya tanyakan langsung aja Mas Adip. Iya Pak. Ini saya mau tanya untuk perhitungan ganjil dan genap. Perhitungan ganjil dan genap itu yang pertama. Coba dijelaskan yang ganjil yang seperti apa, yang genap juga seperti apa. Dan yang kedua, Pak. Ini ada variabel X ya. Variabel prediksi X. Prediksi X ya. Nah, prediksi X itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang ya, prediksi Pak. Positif yang seperti apa dan prediksi ya, negatif yang seperti apa? Iya Pak. Yang terakhir Y-nya di sini ya, Y itu didapatkan dari data yang sudah ada ya, Mas Asif ya. Halo. Genap dan prediksi positif dan negatif itu. Ya, Pak. Jawab. Yang ketiga diulangi, Pak. Saya yang satu ketiga. Dua belum ya untuk Y-nya Y itu kan didapatkan dari data yang sudah ada ya. Yang ketiga tadi saya belum catat Pak, yang tadi belum dengar yang ya, pertanyaan ya, ketiga ya untuk Y ini pertanyaan ketiga mana sih. Y itu data yang sudah ada ya, data. Halo. Y itu data berkala ya Mas Asif ya. Untuk perincian ganjil genapnya, contoh perincian genap itu ambilnya tanggal dari tanggal genap sampai bawahnya itu sampai 30 atau 31. Kalau itu 31 berarti itu mengambilnya perencanaannya ganjil
kalau 1 sampai 30 berarti itu ke genap. Ya. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Berarti prediksi yang ganjil halo, genap itu halo, ya, Pak. Dengan ini hanya tanggal saja ya. Kalau tanggal halo. Kalau seumpama Januari itu 31 berarti maksudnya yang ganjil gitu ya. Iya, Pak, berkala. Maksimum satu hari dapat. Halo, Asep. Dengar? Iya, Pak. Ah. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya oke, okay. Saya tolong dijelaskan antara ini Mas Asif, antara metodemu, metode yang less squares itu dengan hasil dari errornya, atau mean absolute error. Oh iya, MAE-nya itu Pak? Iya. Oh iya, MAE-nya itu Pak? MAE-nya itu Pak? Kita dapat dari hasil ringan itu nilai maksimum hariannya sehari itu nilai maksimumnya berapa kita ambil itu terus perhitungan dari last square itu sendiri itu kan sudah dapat nilainya dan terus kita bandingkan itu kita kurangin nilai MA dari sananya dari BMKG sama perbandingan nilai kita nanti dapatnya nilai MAE itu perbandingan antara nilai BMKG harian itu sama nilai perhitungan kita. Sebentar, MAE itu kepanjangannya apa, Arif? Mas Asif? MAE. Iya. MAE mean absolute error. Maksudnya apa tuh? Mean absolute error itu artinya apa? Rata-rata nah maksudnya itu apa tadi kan katamu itu kan pengurangan pengurangan dari BMKG itu tadi ya nah, kalau dari artinya dengan maksud yang kamu jelaskan kan tidak sinkron kayaknya. Maksudnya gini antara metode yang kamu gunakan kamu kan menggunakan last square itu terus yang kamu di abstraknya itu di abstraknya kan kamu ada last coba ini square, metode last square dengan MAE itu tentu kan ketemunya di MAE. Iya, Pak. Nah. Nah, cara perhitungan MAE-nya gimana tadi kamu? Cara perhitungan MAE-nya itu nilai dari itu kan X, T itu Pak. Itu nilai dari maksimum dari BMKG itu sendiri. Mm-hmm. Terus prediksi X-nya itu kita adalah prediksi nilai prediksi yang tadi kita cari itu antara A sama B dan dapat prediksi hariannya itu nah, MAE-nya itu perbandingan jumlah antara nilai dan prediksi dari BMKG itu prediksi sama nilai dari BMKG perbandingan jumlah nilainya jadi MAE itu kalau itu dibolak-balik tidak sama ada Pak. Kalau lebih besar prediksi MA-nya berapa nilainya tetap positif, nggak ada negatif.
MAE itu kan rata-rata ya, bukan perbandingan ya. Iya, Pak. Perbandingan sama rata-rata sama enggak tuh, Mas? Beda, Pak. Sebenarnya beda, Pak. Lah. Bedanya di mana? Kalau perbandingan itu kan nilai jumlah, kalau rata-rata nilai sama sama. Rumusnya rata-rata tahu enggak? Min itu rata-rata. Rumus rata-rata. Atau rumus MAE-mu yang kayak apa rumusnya? Rumus MAE-nya itu nilai MAE sigma sigma x t kurangi m dibagi n. Ya, N-nya itu apa N-nya? N-nya itu banyak hasil ramalan. Banyak ramalan. Nah, hasilnya ini hasil dari lasukermu itu untuk apa tuh nantinya? Hasil dari laskar itu kan untuk ramalan bulan berikutnya, Pak. Berarti besar kecilnya pasang surutnya itu? Iya. Halo? Halo, ya Pak. Hanya untuk meramalkan pasang surut itu ya, yang mungkin fungsinya itu nanti untuk apa, untuk apa nih kira-kira sih? Hasil itu dari ini mau. Untuk itu Pak, penentuan nelayan kalau mau melayar itu ada pasang surutnya itu, kita kan nanti memberitahu hari ini pasangnya itu seberapa gitu, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Oh, berarti untuk nelayan ya? Iya, ya. Oke, yang nanti kamu ya, sudah dibaca lagi di laporan kamu ya. Di laporan kamu itu banyak sekali kalimat yang sama persis antara yang di tinjauan pustaka, di pendahuluan itu sama persis, ada beberapa alinea ya. Di alinea, ya, nanti dibaca lagi, jangan sampai terjadi penulisan yang ganda ya. Halo? Penulisan ganda? Iya, Pak. Terus ada beberapa yang alinea, yaitu yang menggunakan komositasi dengan Pressman, ya, itu banyak sekali. Coba kamu baca lagi ya, kalau bisa ditambahi ya untuk sumbernya, jangan hanya Pressman itu tadi. Ya, terus abstrak, nanti coba dilihat lagi abstraknya. Abstrak, penulisan sitasi, cara penulisan sitasi nanti kamu baca lagi buku panduannya seperti apa. Iya, Pak. Ya. Sama ini daftar pustaka. Nanti coba dipelajari lagi, dibaca lagi ya. Disesuaikan dengan aturan penulisan. Ya. Oke. Oke. Sementara itu Pak Arief mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Tambahan saya sudah selesai. Silakan Pak Roni. Oke. Sayang ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Asif, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Lancar Mas? Lancar ini koneksinya? Yang ini lancar, Pak. Bagaimana kesannya kuliah apa sidang pakai daring seperti ini? Lebih gampang apa? Sebenarnya lebih enak ketemu langsung, Pak. Soalnya ya, ketemu langsung. Iya, Pak. Oh, ya. Ya, dengan segala kondisinya, Mas Asif,
Langsung saja ke pertanyaan ya Mas ya. Ya Pak. Mas Asif, yang dimaksud prediksi itu apa tuh Mas? Yang dimaksud prediksi itu kita mencari yang dimaksud itu mencari pemikiran di masa tertentu, masa tertentu juga. Pemikiran terhadap besaran, pemikiran terhadap pengembangan untuk nantinya gitu Pak. Kayak meramalkan keadaan masa mendatang seperti Pak. Sudah. Terus dasarnya apa dasarnya itu apa dasarnya kan bisa macam macam bisa pakai penerawangan bisa pakai apa ilmu ilmu khusus ya yang dipakai mana hasilnya apa ini kan sama sama untuk memprediksi masa depan berarti iya kalau di kampung saya ada kampung itu juga bisa mas prediksi juga bisa. Iya Pak. Nah, bedanya sama Mas Asif apa? Kalau nanti menggunakan gak saran saran apa Mas? Saran apa? Besaran nilai panasur yang sudah di harian itu terus kita perhitungkan nilai dan selanjutnya. Itu berarti berdasarkan apa? Berdasarkan metode pengembangan. Iya, metodenya kan matematik. Iya, ada yang pakai ilmu khusus, ilmu batin misalnya. Ada yang pakai metode ilmu apa? Ada yang pakai ilmu apa gitu kan. Nah, ini maksudnya pakai ilmu apa itu? Kan prediksi ini mas. Berdasarkan apa ini mas Asif? Mas Asif. Kalau bingung mas ini masih di judul awal ya mas. Judulnya mas Asif kan prediksi ya kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Lah ya, prediksi itu apa? Prediksi lagi yang awal terus mampu proses pengembangan. Iya, tahu. Yang saya tanyakan itu prediksinya Mas Hasil ini lah. Oke, Mas Acef. Ya, Pak. Dipelajari lagi. Jadi dipelajari lagi ya, yang prediksi itu ya. Iya, Pak. Saya belum dapat jawaban yang pas itu. Nah, kemudian sama pertanyaannya Pak Subhan tadi, Mas Asir. Saya masih belum begitu jelas tentang perhitungan Mas Asir yang apa tadi yang genap sama ganjil tadi, Mas. Iya, Pak. Programnya Mas Asir menggunakan yang genap apa yang ganjil? Kalau saya itu menggunakan metode ganjil harian. Menggunakan metode harian ganda, Pak.
Jadi yang gendong. Berarti kan itu hari yang kecil, kecil, genap, harian ganda. Oh, ada harian ganda juga. Itu kan kalau baju genap itu untuk perhitungannya apa? Nah iya, kan sebenarnya kan maksudnya kan perhitungan ini nanti, ganjil genap ini nanti. Iya, Pak. Punyanya programnya Mas Asir pakainya ya. Ganjil apa genap dipakai, Pak? Ganjil apa genap dipakai, Pak? Dipakai, Pak. Dipakai? Lah maksudnya ganda itu ganda apa? Lah maksudnya ganda. Ganda itu bisa positif dan negatif itu bisa jadi yang perhitungan semuanya dari ada positif dan negatif mas, yang ganjil juga ada positif negatif, yang genap juga ada positif negatif. Iya Pak. Lah yang positif ini ganda itu maksudnya ganda apa? Jadi kalau Januari sampai Oktober itu mas. Sepuluh bulan ya mas. Iya Pak. Nah 10 bulan ini saya mau bahas yang ganjil sama genap itu loh mas. Iya Pak. Nah ini berarti data dari Januari sampai Oktober itu yang pas itu pakai hitungan ganjil atau genap? Maksudnya ganjil atau genap itu apa dulu ya mas? Saya kurang-kurang begitu ngerti yang disampaikan Mas Asif. Ganjil itu, maksudnya ganjil itu ganjil yang apa? Maksudnya ganjil itu perhitungannya itu kan 1 sampai tanggalnya itu 1 sampai 70 kemana. Nah itu kan di tengah-tengahnya itu kan tiket-tiket kasih nilai nol untuk perhitungan ikutnya itu lah ini kan datanya Mas Asif per bulan sama dari Januari sampai Oktober itu dihitung berapa hari itu? Kalau data saya dari Januari itu per hari dapat per jam. Jadi hitungannya Mas Asif itu lah. Oh itu per hari Pak. Per hari atau per jam? Tadi ada per jam lagi. Per hari. Berarti Januari sampai Oktober itu ada berapa hari? Maksud saya karena tadi Mas Asif bahas yang ganjil sama genap itu, kalau sudah tahu dapat itu jumlah berapa hari kan baru yang itu ini kita pakai ganjil apa pakai genap itu kan? Oh iya Pak. Nah maksud saya ini yang saya tanyakan ini, Mas Asif itu yang data dari Januari sama Oktober itu harusnya ketemu dulu jumlah harinya berapa. Kemudian baru Mas Asif mau ngitung periode setelah Oktober itu apa? November atau Desember atau Januari 2020 itu berdasarkan ini kan, berdasarkan data dari Januari sampai Oktober 2019 ini kan? Iya Pak. Nah, kalau ini belum dihitung Mas Asif datanya dapat dari mana Mas? Jumlahnya Mas? Oh.
Hitungnya dari mendasar dari mana? Kalau saya lihat sih ini, lah ini maksudnya ngitungnya berdasarkan bulan apa hari? Oh, hari Pak, bulan Pak. Kan harinya tak berapa hari. Harusnya maksudnya totalnya mulai dari Januari sampai Oktober kan harinya dihitung semua kan? Iya. Yeah. Harusnya dihitung semuanya itu. Itu per hari. Kita ada perhitungannya. Ya. Saya pengen tahu coba perhitungannya ini loh dari Januari sampai Oktober ya. Cara ngitungnya bagaimana cara ngitungnya? Iya, Pak. Itu kan di rumusnya Mas Asif, rumusnya yang apa? Least square itu bagaimana Mas? Iya. Itu kan nilai kita dapat nilai X itu dari perhitungan harinya, terus nilai Y itu kita dapat data dari BMKG itu sendiri, dapat nilai masing-masing itu, terus nilai X sama Y itu kita kalikan X sama Y nya dulu, terus kuadrat itu kan kita X kuadrat itu berapa, terus kita menghitungkan jumlahnya berapa jumlahnya itu. Nah sekarang gini, Mas Hafiz kan langkah pertama yang dicari nilai A dapat dari per bulan Y X kuadrat X sama X itu Tidak. Ya nilai A itu Mas Arsif dapatnya dari mana dulu? Jumlah atau apa dari mana? Nilai A kita dapat juga dari Y, Pak. Y kan yang mau dicari tuh Mas. Nilai Y juga total keseluruhan, Pak. Dari 1 sampai 2 itu. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau kita mencari dari tanggal 1 sampai 30 itu kita silakan. Kan ada dasarnya dulu, tapi ini kan dari datanya kan ini kan. Ini kan belum masuk ke prediksinya ini. Belum, Pak. Ini kan belum masuk ke prediksinya. Nah, yang dicari Y, total Y kan berarti A-nya itu kan. Iya, Pak. A itu kan sama dengan total dari Y. Iya. Nah, itu kan penjumlahan. Betul ya, Mas. Datanya ada berapa Mas? Datanya totalnya ada berapa Y? Kalau ada berapa data? Kita menghitung bulan berarti satu bulan itu ada berapa tanggal itu, Pak? Ada perhitungannya kan di datanya Mas Asif itu? Ada, Pak. Iya, yang A itu yang dimaksud Mas Asif itu data. Ada berapa data itu? Ada berapa data? Nah, itu.
Kita perlu clearkan dulu yang dipakai Mas Asif, kita sepakati dulu. Y-nya ya, Y-nya itu datanya ada berapa totalnya? Y. Total, saya belum melihat list square errornya Mas di sini Mas. Apa belum lihat list square-nya di sini. Data-data yang disampaikan Mas Asif ini. Kita belum sepakati dulu datanya ini ada berapa dulu datanya Y-nya itu. Data Y-nya ada berapa dulu? Untuk data awal ini, data yang akan kita olah ini, kalau data yang diolah kan tidak berubah-ubah, Mas. Iya, Pak. Nah, itu ada berapa data Y-nya itu. Yang berubah-ubah itu nanti tujuannya, Mas. Mau di prediksi berapa hari, ya gitu. Itu nanti yang berubah itu. Tetapi data awal untuk yang diolah itu tidak berubah-ubah, Mas. Tidak ada pilihan satu bulan atau harian atau jam, tidak ada, Mas. Disepakati dulu ianya. Ianya itu ada berapa data yang disepakati? Kita ngitungnya nanti dari data yang dipakai Mas Asif yang data yang mana? Per jam, per hari, atau per bulan? Satu hari, mas data masuknya berapa? Mas tangga Y itu, nilai Y itu. Data Mas Asif itu yang dipakai harian, bulanan, apa jam, harian, bulanan, apa yang dipakai Mas Asif. Harian, Pak. Jam nggak dipakai ya? Iya, Pak. Kalau harian berarti jam tidak dipakai, bulan pun ya tidak dipakai mungkin, Mas. Misalkan ada pilihan bulan, itu nanti kan berarti hari ke dalam satu tahun itu kan ada 365 hari. Nah, misalkan datanya Mas Asaf ada 300 data, berarti kan 300 hari berarti. Nah, 300 itu kan sudah ketemu Mas Asaf, mau data dihitung pakai data hitungan yang ganjil apa yang genap, kan sudah ketemu di situ, Mas. Nah, yang saya tanyakan Y-nya itu Mas Asaf dihitung berapa dulu Y-nya itu. Kita tentukan dulu hitungannya itu. Bagaimana? Paham
Mas, yang saya maksud Mas, supaya nanti kita kedepannya juga yang dimaksud sama perhitungannya Mas Asif ini. Kita kan mau mencari nilai A, nilai B, ya kan? Iya, Pak. Nah, untuk mencari nilai A dan nilai B kan kita harus tahu dulu nilai Y-nya. Kita sepakati dulu nilai Y-nya. Betul kan? Nah, nilai Y tadi Mas Asif menegaskan itu nilai perhitungan untuk harian ya. Bukan jam, bukan bulan ya. Maksudnya bagaimana Mas? Betul kan? Nilai Y kita sudah dapat. Nilai Y itu ada berapa data, misalkan tadi 1 tahun kan 365 hari. Lama tarif mulai bulan Januari sampai Oktober itu ada berapa hari, itu nilai Y maksudnya. Iya Pak. Itu nilai Y, nah harusnya Mas Asif sudah hitung Y nya berapa. Misalkan 300, itu sudah ketemu Y nya Mas. Nah kalau perhitungannya Mas Asif dimulai dari mana? Sedangkan perhitungan awalnya kan dari situ dulu dasarnya Mas. Perhitungannya Mas Asif dimulai dari mana? Saya akan ikut Mas Asif, ayo. Menghitungnya mulai dari mana? Kalau nilai Y itu nilai satu bulan. Kalau yang dipakai matematik bulanan berarti. Iya Pak. Tapi kan ini kan data matematik kan mulai dari Januari sampai Oktober. Iya, dari Januari sampai Oktober ini dipakai semuanya kan ini kan? Iya, sudah saya masukkan semuanya. Dipakai semuanya ya? Sudah saya masukkan semuanya nilainya. Nah ini harusnya nilai Y itu ya ini Mas, mulai dari Januari sampai Oktober ini harusnya nilai Y nya itu perhitungannya dari situ berarti. Misalkan Y, kita umpamakan 300 lah ya, nilai Y lah. Misalkan kita mau nyari prediksi Y aksennya itu ke 301 atau 305, lah kan nanti baru kita ketemu Mas. Data yang sudah didapat kan ada 300 hari itu. Nah kita mau memprediksi hari ke 305, 310 kan bisa Mas. Tapi dasarnya kan kita punya dasar. Hari 300 itu sudah fix dulu. Kalau menurut saya, ya, kita dasarnya sudah dari sebelumnya. Bulan ke-30 itu bulan ke-30 itu ya. Apakah valid Mas? Sekarang gini coba polanya dari datanya Mas Asif. Pola, coba dilihat polanya Mas Asif ya. Data keseluruhan itu naiknya pasangnya air laut itu bulan kenapa? Tertinggi, Pak. Bulan apa?
bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Ya, ini kita logikanya seperti ini, Mas Atif. Berarti bulan Mei itu tertinggi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti kita asumsikan bulan Mei itu tertinggi, berarti datanya kan bulan Mei itu kan naik ya, Mas ya? Naik, Pak. Ayo. Bulan Mei naik, berarti bulan sebelumnya itu bulan apa? Maret, April. April, Pak. Mei, ya. April ya. April. Bulan April seperti ini, Maret, April ini. Ini kan dia kan mulai April kemudian naik-naik lagi sampai Mei mentok naik pol ya, Mas ya? Naik. Lima ya, Mas ya? Ya. Tidak, ya. Tidak. Nah, coba kita lihat kan, setelah bulan Mei, ini kalau datanya kita lihat dari Mei saja, ya kan? Itu ya, cuma pasti naik lagi, Mas. Karena data yang kita lihat iya Pak, kalau pun kita bagaimana Mas mensiasatinya kalau Mas Asyik hanya mengambil nilainya itu nilai bulanan. Berarti misalkan kalau memprediksi Juli datanya dari bulan Mei. Iya, tapi kan bulan Mei kan pas tinggi-tingginya. Pas tinggi-tingginya. Apakah mungkin prediksinya Mas Asyik bulan Juni, Juli bisa turun? Karena ini masih prediksi ya, Pak. Tapi kan harus dipertanggungjawabkan juga. Berarti prediksinya Mas Asyik bulan Juni ini naik. Prediksinya naik, tetapi pada bulan Juni sudah mulai turun. Karena dasarnya kan mulai prediksinya bulan Mei, datanya Mas Asyik. Ya benar prediksi, tetapi kan harus dipertanggungjawabkan. Gitu Mas, jadi mungkin kalau menurut pendapat saya ya Mas Asyik ya, itu harusnya nilai Y itu syukur-syukur 1 tahun utuh Mas, 365 utuh ya kan. Nah nanti kita bisa memprediksi itu karena pengalaman saya di data mining itu memang datanya tahunan Mas, datanya memang besar datanya. Jadi kayak memprediksi kurs dolar itu kan datanya tidak hanya 1 tahun, 1 bulan tidak bisa untuk prediksi itu Mas. Mungkin mulai tahun 2000 sampai 2019 dikumpulkan baru untuk prediksi 2021 itu baru bisa, baru valid. Tapi kalau hanya data 1 bulan terus dipakai untuk prediksi bulan berikutnya, ditakutkan datanya tidak akurat nanti prediksinya. Ditakutkan seperti itu. Ya, ya. Nah itu saja mungkin. Tapi maksud ya yang perhitungan Y kemudian nilai A, nilai B, kemudian nilai apa prediksi yang ini paham ya perhitungan ganjil genapnya itu ya. Paham. Ya, oke. Mungkin itu dulu Mas dari saya. Ya, karena waktunya sudah over ini Mas. Iya, 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 terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Sasi. Ini, Pak. 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 Ini,